Beralih ke berita lain, sesosok mayat laki-laki ditemukan warga di kamar kontrakan Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sabtu siang. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, sementara identitas korban diketahui sebagai seorang guru sekolah dasar di Kendari. Warga Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sabtu siang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki sudah membusuk di sebuah kamar kontrakan. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan dalam keadaan posisi terlentang di kamar mandi dan mengeluarkan bau tidak sedap. Menurut pemilik kontrakan, Nur Yamyani telah mencium bau tidak sedap dari dalam kamar korban sejak 2 hari terakhir. Curiga dengan hal itu, Yani berinisiatif menelepon rekannya seorang polisi untuk mengecek kamar korban karena sudah beberapa hari tidak kelihatan keluar dari kamarnya. Korban diketahui bernama Depa Serede Suangga, 50 tahun. Berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mandonga, Kendari. Ya, pulang dari kampus, Pak, dari penjagaan. Oh, gitu. Langsung di apa? Ibu, tiba-tiba dikasih tahu ada lalat ketika di kamar. Oh, gitu. Nah, langsung saya kasih tahu teman saya, Pak Denny, polisi Polsek Kemaraya. Dia datang, langsung buka di TKP. Sejauh ini polisi telah melakukan identifikasi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Korban diperkirakan sudah meninggal 4-5 hari karena sudah mengeluarkan bau busuk. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diotopsi. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.